Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada pagi ya, ini hujan esok enggak? Pagi kali ini saya berada di emperan ya toko di wilayah Cepu, Blora, atau di trotoar ya, dan bertemu dengan Pak Joko Purbowo, Purboyo, yang saya pandang sebagai mega jiwanya, karena sejak dulu saya lewat sini beliau ada di sini. Berapa tahun, Mbak? Zaman rame-rame ake 2011. Budi Arjono. Ya, terus saya kali ini gelalah lewat dan terbersit untuk saya angkat di konten saya. Anu enggak, saya memandang keahlian penjenengan ini keahlian pecinta, karena mengubah batu bergerigi menjadi cinderamata. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman yang mau mencari ini, ake ini, sini banyak. Silakan datang ke jalan mana ini, Mbak? Jalan RSU depan Telkom. Depan Telkom persisnya begitu. Nah, ini anak-anak tari sufi, Mbak, itu di saged jalan ini. Nah, iki kula matur nuwun saged pinanggih Mbah Joko, putune merpiden. Tiga, alhamdulillah. Dan kita sering kumpul di Cepu, makanya ini layak kita angkat, dan silakan teman-teman bisa mencari adik di sini suka-suka. Monggo Mbak cerita dulu. Riwayate jenengan jualan niki asale piye? Ini kok tahun 87 kalau lulus sekolah. 87 kalau masih kuliah. Kalau lulus SMA niku kalau merencangi simbah itu nggih anu jualan akeh mboten pembuat. Nah, sekian tahun 90 kalau nggih damel kalau jumduke yang ketapang mereka kali pas tahun kita kaki kesenangan mawon. Terus tahun 2000 itu kalau ke nate damel coba damel jadi kalau anu buat cendera mata mawon. Waktu rame-ramenya baru ake gua damel. Wow. Syaratnya apa anu Mbak Joko bisa membuat kayak gini? Yang jelas kan siji telaten. Apa nih Mbak? Coro viraus. Itu sabar. Boleh. Ketelitian. Feeling. Feeling ini gue tuh betul pas. Kalau tinggal. Ngotong ya? Iya. Mood ya istilahnya. Kalau tinggal. Jadi kan anu hidup dari anu dari sisi ini kita untuk sekarang ya. Kalau dulu pernah kerja apa? Satria. Apa? Kalau Satria busa nate. Terus Satria nama itu Siji Kiling. Ibu genate. Dalam hidup saya cuma saya ikut orang cuma sekali waktu kerja di bus. Buka. Terus kalau menetes anu cepengan cara mana ya. Jadi kan mengalami panjang sampai diputu ngoten niku nah. Jadi kan cara urip niku saene pripun? Tinggal kok ya anu mawon. Trimo mawon. Trimo. Oh, Jawa selalu bilang gitu ya. Trimo ing panju. Ya, ngeten. Bukan kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jika memang hari ini umpamanya kita mendapat uang cuma 25.000, kalau logika kita itu dengan di rumah itu kan 8 orang. Iya, wow. Itu kan bukan cukup. Tapi nek lo nek full diterima kalian apa, anu kan rezeki bukan dari uang. Iya, itu pembelian kan. Alat dan sebagainya itu kan
teleponan. Ya terus lagi, kau nyanyi mau? Luar biasa. Kalau saat ini kita ingin di Jomulyo. Iji. Kapan-kapan gini, aku tak dolan nggonmu. Ingin tahu anu rumah ini. Alah kajine anu kaji Sony. Iya ya, sini sini menghadap sini. Ini teman-teman, ini juga anu sama-sama pembikin apa penjual? Penjual. Lah nak Mbah Joko pembikin ya, pembikin. Ya ini sama-sama punya lapak, nanti saya kontenkan sendiri. Asmane sinten? Pak Rin. Pak Rin. Nah, ini matur nuwun saya ketemu di trotoar jalan rumah sakit ini Bayar. Dan teman-teman bisa dilihat ini. Coba dekatkan sini untuk jenis-jenis diterangkan, Mbak. Iya. Wow, ini gede-gede sekali. Yang besar-besar. Ini juga ada pipo. Ya video pipo. Anu, pulaan. Pulaan. Pulaan saking Ustaz sinten niku Janar niku. Janar. Niku sing ngucal sing ngene kang itu. Ini teman-teman juga ada pipo. Mau setunggalnya pinten, Mbah? Selangkung. Selangkung. Kose. Ya, kalau tak tugas anu, gangsal, yang selangkung. Dengan tilangnya ya. Dan teman-teman, inilah kesukaan saya ya. Jadi saya sangat sedih ketika melihat para pejabat aparat yang punya gaji tetapi kabar-kabar terakhir sama korupsi naudzubillah. Dan juga di perusahaan-perusahaan sudah nyaman tapi mereka tetap membegal-begal manajernya naudzubillah. Dan saya selalu berpihak kepada orang-orang kecil. Mbak wong Jawa ngarani wong cilik, Mbak ya. Ning jiwanya mega. Jiwanya besar. Contohnya ini Mbak Joko. Ini. Mbak Joko ini mau lengkapnya Joko Purwoyo. Nah, jadi kan madu sana. Minta komentar atas sama-sama kalapan seperti ini. Komentar atas Mbak ini bagaimana? Alhamdulillah. Saya selalu berdampingan gitu ya. Rezeki tetap tidak kemana. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini teman-teman sopir udah kenal ini ya. Nah, semoga anu nanti kita bisa sama-sama santri saya ini. Karena saya punya santri yang bisa bikin ini. Oke. Dan Bayu bisa menjadi dosennya. Ini makanya ngaji juga. Nah, kalau gak ada acara lu enggak. Kita ngopi bareng lah. Oke. Nanti Mbak Jokong ya. Teman-teman, kami kira ini liputan singkat dulu karena saya mau ke Bojonegoro, Habibmu mau menikah. Dan Mata Nuhun ini saya, ini berapa? Yang tujung 350. Eh? Ikut tiga di tujung nih. Biro? Ikut tiga. Oh, rana berbah, dan berbah itu rana? Ini gajah. Terus ini? Ini baru. Ya ini teman-teman termasuk sampingan ini ya, samping jual laki tapi juga jual niko. Oke, teman-teman ini dulu siarannya, saya hanya menghormati orang-orang kecil yang berusia besar. Okay. Jadi Indonesia kaya orang-orang kecil dan besar dibanding orang-orang yang kerdil, sudah punya usaha, sudah punya pegawai tapi korupsi, menganiaya orang lain, nyolong, garong, benar nggak ya? Dan saya berarti Mbak Joko sehat, Mas Rin sehat. Yuk kita bersama menyemangati anak cucu kita, menyemangati warga kita dan lingkungan untuk Indonesia tetap kuat, tetap jaya. Enggak, kalau nggak terpusing murah-murah sih. Pinter kok, terima. Mesti ngomong enak ya, Mbak. Nah ini saya selalu mendidik santri tari sufi untuk
sebagaimana Mbak Joko tadi, telaten, sabar, mood, feeling, ya itu seperti itu. Angger wae, Mbak, pokoknya sing penting ana anu. Ini loh. Esok deh. Nah, ana ini. Dan saya matur nuwun, ini siaran seperti ini akan saya angkat berbagai jenis yang ada di trotoar. Indonesia jangan sampai menjadi gelandangan sendiri. Indonesia harus percaya diri bahwa kemuliaan yang diproduk dengan kehinaan itu bukan kemuliaan. Rezeki yang murni dan bersih seperti Mbak Joko Mas Ri. Di mata Allah kita bawa kita. Cari Ake di sini di trotoar ini, ada Mas Rin, ada Mbak Joko. Iya, gede. Wow. Harga bisa rembukan banyak. Tapi rata-rata 50.000. Rata-rata 50.000. Dan matur nuwun Mbak Joko. Semangat Mbak Joko, tangan. Ini loh. Semangat. Dan jempol ini usahamu mandiri, terhormat, bermartabat, Allah masukin. Ini Mbak, kita juga tak dongake cukup keluarga, terima ya teman-teman, kalau bilang saya Mbak Joko Purboyo. Nah, berkah-berkah Jos, bareng ya Mbak Joko Purboyo, berkah-berkah Jos. Sekian dan terima kasih. Silakan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mosaik peradaban Nusantara yang indah dan atiduk ini. Sebagainya mana Mas Mbak Joko, Mas Rin, ceker-ceker, ikhtiar, mulia di mata Allah. Sebagaimana warga bangsa yang terhormat dan bermartabat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.